Pasca penyebaran virus corona, ternyata cukup berdampak pada pariwisata di Bali, khususnya Bangli. Hal ini terlihat dari sepinya para wisatawan di Anjungan Penelokan Kintamani, Bangli. Dari pengamatan tim liputan Bali TV, nampak spot wisata di Bangli seperti Anjungan Penelokan sepi akan pengunjung. Hanya terlihat beberapa wisatawan yang bisa dihitung dengan jari. Penurunan kunjungan wisatawan ke Bangli ini akibat dampak dari merebaknya isu virus corona yang mendunia. Tercatat dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020, wisatawan yang datang seluruhnya berjumlah 3.763 orang, baik domestik maupun asing. Hal ini pun memicu dampak bagi warga sekitar tempat wisata tersebut yang bergantung hidup pada pariwisata. Wira, salah satu warga sekitar, mengatakan penurunan jumlah wisatawan yang datang sudah mulai terasa beberapa pekan hari ini. Sebagian besar wisatawan yang hadir ke Bangli merupakan wisatawan yang datang dari Tiongkok. Lihat situasi sekarang sih, kalau tamu memang drastis berubah. Cuma ya kita bersyukur masih ada. Lumayan sih kerasa pengaruhnya oleh ekonomi, kita bisa ngerasain, tapi ya mudah-mudahan cepat berangsur pulih lagi lah. Diharapkan dampak penyebaran virus corona tidak berlanjut di kemudian hari, agar perekonomian di daerah Penelokan tetap dalam kondisi yang stabil. Agung Rai, Bali TV.